Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berada di dalam bab sama, yaitu tentang tanggung jawab pendidik atau orang tua di dalam pendidikan sosial anak. Kita membahas tentang bagaimana seorang pendidik atau orang tua mendidik anaknya, ada beberapa etika-etika sosial. Di dalam beberapa etika sosial ini, minggu kemarin kita telah berbicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan etika makan. Dan pada pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan tentang etika minum. Mudah-mudahan dengan demikian kita mengetahui bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita dapat melaksanakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang etika minum ini. Pertama, etika minum ini adalah dianjurkan membaca basmalah dan hamdalah serta minum dengan beberapa tegukan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir." Janganlah kamu minum sekali tegukan. Dihabiskan satu pecana itu, kasyur bil ba'ir, seperti minumnya unta. Walakin isyrabu mathna wa thulatha, akan tetapi minumlah kalian dua tegukan, tiga tegukan. Wasammu idha antum syaribtum, dan bacalah bismillah apabila kamu minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan bacalah alhamdulillah apabila kamu telah selesai minum. Begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah makruh minum langsung dari mulut bejana. Langsung minum dari bejana. Bejana itu kan ada ini ya. Minum di situ langsung. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba min fisqa awil qurba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut guci atau mulut bejana. Jadi teko itu ada mulutnya, langsung minum di mulut guci atau mulut bejana. Selanjutnya adalah makruh bernafas dalam tempat minum.
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatanaffas fil ina aw yanfukhu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas fil ina di dalam bejana yang kita minum, aw yanfukhu fi atau menghembuskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian selanjutnya dianjurkan duduk ketika minum dan ketika makan dan ketika minum. Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu naha an yashrabar rajul qa'iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang itu minum qa'iman sambil berdiri. Qala Qatadah. Kemudian Qatadah mengatakan, faqulna li Anas fal aqlu. Qatadah mengatakan, kami mengatakan kepada Anas, bagaimana kalau kita makan sambil berdiri? Qala dzalika asyaf. Kemudian dia menjawab, yang demikian itu lebih jelek. Kalau minum juga enggak boleh, apalagi makan, itu lebih jelek. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastasqi. Janganlah seseorang itu minum di antara kalian sambil berdiri. Faman nasiya, barang siapa yang lupa maka untahkanlah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah minum sambil berdiri, minum dengan air zam-zam dalam sebuah aktivitas. Barangkali hal ini menunjukkan bahwa minum tidak bolehlah makruh itu, sambil berdiri dan juga makan sambil lari. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita itu, begitulah anak-anak kita minum sambil lari, makan sambil lari. Ya Allah, ya seharusnya diingatkan. Kemudian tidak minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, emas dan perak dari bejana. Rasulullah melarang, alladzi yashrab fi aniyatil fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Sesungguhnya alladzi yashrab fi aniyatil fiddah, yang minum di bejana yang dibuat dari perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, maka sesungguhnya dia memendam fi batnihi di dalam perutnya naran min jahannam, api dari neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, man syariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum di bejana yang dibuat dari emas, dibuat dari perak, sesungguhnya dia telah merendam di dalam perutnya api dari neraka jahannam. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barangkali ada yang memberikan analisis, emas, perak itu kan merupakan logam mulia, jadikanlah logam-logam mulia itu untuk kepentingan peningkatan kualitas ekonomi umat, bukan hanya untuk yang seperti ini. Karena mungkin menunjukkan kekayaannya, piringnya dari emas, ininya dari perak. Ya usah. Gunakan itu logam mulia untuk kepentingan peningkatan kualitas ekonomi umat. Seharusnya begitu. Yang ke selanjutnya adalah, tidak makan dan minum terlalu kenyang. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi bihasbi ibni adam
luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafsihi. Rawahu Muslim. Tidaklah anak Adam seorang itu memenuhi wi'aan perutnya yang lebih jelek. Jadi perut dipenuhi yang lebih jelek. Bihasn mi'ab dan lukmatan. Cukuplah seseorang itu memakan beberapa suap. Yukimna sulbahu, untuk memperkuat tulangnya. Fa'ingkana labudda fa'ilan. Kalau memang itu harus dilakukan, sudahlah. Fathuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, untuk makanan perutnya, sepertiga di dalamnya ada diberi makanan. Wa thulutsun li syarabi, sepertiga perut untuk minuman. Wa thulutsun li nafsihi, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitulah diantaranya beberapa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang tua atau pendidik memberikan didikan kepada anaknya bagaimana seharusnya seyogyanya orang tua atau pendidik mendidik anak-anak cara berminum sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah etika memberi salam. Pertama, memerintahkan mengucapkan salam. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 62. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah-rumah yang bukan rumah-rumahmu hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, watu salimu ala ahliha, dan kamu memberikan salam kepada penduduk atau kepada penghuni rumah itu. Kemudian fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Dalam surat An-Nur ayat 62. Tadi surat An-Nur ayat 27. Apabila kamu masuk rumah-rumah, fasallimu, maka berilah salam atas dirimu sendiri, tahiyatan min indillah, satu tahiyah kehormatan dari sisi Allah, mubarakatan yang berkah, thayyibah yang baik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam khair, ajaran Islam yang mana yang baik? Qal, Rasulullah mengatakan, tut'im at-ta'am, yaitu kamu memberikan makan. Artinya kamu peduli terhadap masalah sosial. Kemudian selanjutnya adalah memberikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Kalau memang itu dia muslim, berikan salam. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kamu masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah kamu beriman hatta tahabu, sehingga kamu saling cinta mencintai. Kemudian Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu kerjakan tahabbtum, kamu saling cinta mencintai, sayang menyayangi.
Kemudian Rasulullah mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, tebarkan perdamaian di antara kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, mengajarkan cara memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imran ibnu Al-Husain radhiyallahu an. Apa katanya? Kata Imran ibnu Al-Husain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia mengatakan, assalamualaikum, faradda alaihi fajalas. Kemudian orang itu memberi salam kepada Rasulullah, assalamualaikum, faradda alaihi. Kemudian dia Rasulullah menjawabnya, fajalas. Lalu dia duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashratun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 10. Tsumma ja'a akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian datang orang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan salam. Salamnya assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi fajalas. Dia Rasulullah menjawab salamnya, kemudian Rasulullah duduk. Kemudian orang itu duduk. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, syurut 20 kamu. Thumma ja'a akhar faqal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang orang lain memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, fajalas. Kemudian orang itu duduk. Faqal salasun. Kemudian Rasulullah mengatakan 30 kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Dari sesingkatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap. Karena itu inilah tuntunan Rasulullah memberikan salam. Jadi salam ini bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh dan para pendengar, bukan hanya sekedar tabik begitu saja, tapi dirasakan apa makna dan filosofinya. Jadi sesungguhnya salam itu adalah orang yang memberikan salam, berarti orang itu memberikan apa, menyebarkan perdamaian di dalam kehidupan ini. Yang tadinya ada tersinggung karena sudah diberi salam, maka cair itu. Yang kedua, salam itu artinya juga mendoakan antara yang satu dengan orang, antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya. Mudah-mudahan kedamaian, kesejahteraan, rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan kepada kalian. Juga jawabannya, mudah-mudahan kedamaian, keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga dilimpahkan kepada kalian. Jadi mempunyai makna doa dan mempunyai makna menebarkan perdamaian di dalam kehidupan ini. Aisyah radhiyallahu an berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepadaku, hadza Jibril yukrik alaihi salam. Ini Jibril menyampaikan salam kepada kepadamu Aisyah. Khalat. Kemudian Aisyah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Aisyah menjawab, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah diberi salam oleh malaikat. Begitu juga Khadijah diberi salam oleh malaikat. Begitu salam, bukan hanya kita tetapi malaikat juga memberikan salam kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah
dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan minggu depan bagaimana etika-etika sosial lainnya yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita hidup di dalam tatanan kehidupan yang memang diperintahkan dan diunjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.